pagi ini kita melakukan rapat koordinasi untuk mengantisipasi lonjakan arus balik sesudah musim Lebaran. Kita semua menyadari bahwa setiap kali ada pergerakan penduduk yang cukup besar, maka di pekan-pekan sesudahnya potensi terjadinya kenaikan kasus COVID selalu ada. Karena itu kita lakukan rapat koordinasi, dan kesimpulan dari rapat koordinasi pertama akan dilakukan dua langkah pengetatan pemantauan pergerakan penduduk yang masuk Jakarta. Pertama adalah melakukan screening di pintu-pintu masuk menuju Jakarta, Jabodetabek. Untuk kendaraan pribadi, nanti akan dilakukan screening random bagi mereka yang masuk. Yang kedua, kendaraan umum. Kalau kendaraan umum udara, laut, dan kereta api, memang sudah dilakukan random screening antigen sebelum berangkat, sehingga kita bisa mendeteksi secara lebih baik bila ada warga yang masuk kawasan Jakarta dan bergejala atau berpotensi membawa COVID-19. Itu lapis pertama. Lapis kedua adalah di komunitas. Gugus tugas RT RW dikoordinasi dengan jajaran camat, lurah, Babim Kantipmas, Babinsa akan bersama-sama melakukan pendataan atas warga yang masuk ke wilayah itu. Jadi ketua RT, ketua RW, gugus tugasnya akan melakukan monitoring sehingga seluruh warga yang datang akan dilakukan pemantauan, dicek kondisinya, dipastikan bahwa yang bersangkutan sehat, yang bersangkutan tidak bergejala, dan akan dilakukan pengetesan dengan menggunakan rapid test antigen. Jadi ini dua lapis untuk screening. Satu sebelum masuk, yang kedua ketika sudah sampai di tempat tinggal. Nah, nanti kita akan ada aplikasi khusus yang digunakan oleh para ketua RT, para ketua RW, untuk mereka melakukan pelaporan dua kali sehari atas kondisi di wilayahnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan memastikan bahwa koordinasi dari mulai jenjang tingkat provinsi sampai dengan RT RW itu berjalan sinkron. Karena itu nanti akan ada pertemuan khusus dengan melibatkan seluruh ketua RT RW, kemudian camat, lurah, babinsa, babim kantipmas untuk bisa bekerja secara sinkron sampai ke bawah. Nah, ini semua dikerjakan untuk mencegah terjadinya peristiwa seperti awal Januari, awal Februari. Karena saat ini di Jakarta, kita secara umum situasinya termasuk yang paling rendah.